kadang ya mungkin 1-2 hari agak telat pengirimannya karena kan kebutuhannya kadang apa namanya itu mungkin pada berebut antara yang pengecer-pengecer pada ngambil sendiri seperti itu. Jadi kita yang menunggu di toko kadang apa habis pengirimannya seperti itu. Pada hari ini kami dapat perintah dari pimpinan kaitannya dengan adanya rumor bahwa kecukupan gas LPG bersubsidi 3 kilo itu terjadi kelangkaan. Setelah kami lakukan pengecekan termasuk kami koordinasi dengan agen, ini agen Amanda, salah satu agennya di wilayah Pemalang, itu sebenarnya untuk stok tercukupi untuk rumah tangga. Terus kami sudah cek beberapa termasuk di toko yang warung-warung yang jualan, stok juga masih ada. Terus untuk yang di pangkalan itu setiap pengiriman, ya kebetulan ini mungkin karena perekonomian lagi menggeliat. Di wilayah Somal ini untuk home industry, UMKM sudah mulai menggeliat, sudah mulai banyak pesanan. Karena di sini banyak konveksi yang menggunakan alat gosok yang memerlukan gas. Jadi, dan beberapa informasi tapi belum kami cek kebenarannya untuk karena ini sudah musim kemarau, banyak petani juga menggunakan gas untuk menggerakkan pompa penyedot air yang sudah dimodifikasi. Jadi kami mengimbau kepada masyarakat tidak perlu panik karena ini sistem dan untuk stok masih terpenuhi sesuai dengan kuota. Ya kami berharap untuk masyarakat yang mampu ya jangan gunakan gas yang bersubsidi.